Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syamimi binti Mak Syah. Saya merupakan pelajar dari Akademi Pengajian Bahasa Semester 4 di UiTM Shah Alam. Di sini saya ingin membuat sedikit pengongsian mengenai ODL di rumah. ODL bermaksud Online Distance Learning. Saya telah ODL selama 2 semester, iaitu semester 3 dan 4. Pada mulanya, ODL di rumah amat sukar bagi saya kerana pembelajaran itu secara online dan semuanya berubah dalam sekelip mata, kerana dulu dalam kelas saya face to face dengan lecturer, berjumpa dengan rakan-rakan, jadi dia agak seronok. Tapi bila ODL ini hanya kita sahaja berhadapan dengan laptop, jadi dia sesuatu yang lain bagi saya. Tapi saya dapat terima lama kelamaan kerana ia merupakan satu, saya akui ia adalah satu norma baharu dan saya perlu akur dengan norma tersebut. Jadi pengalaman ODL ini banyak membantu saya untuk mengenal aplikasi yang saya tidak pernah dengar, or maybe saya rasa itu agak sukar bagi saya, jadi saya dapat mengatasinya. Kerana dulu saya tak tahu apa itu Webex, Google Classroom, Google Meet dan lain-lain. Jadi ia amat baru bagi saya. Bila saya menghadapi ODL ini, saya macam, oh barulah saya tahu yang ni aplikasi ini semua membantu dalam pembelajaran dan ia amat memudahkan bagi saya untuk berinteraksi dengan lecturer dan rakan-rakan. Baiklah, yang terakhir mengenai prinsip hidup saya. Okey, di sini saya berpegang pada prinsip kalau kau tak mulakan kerja kau, siapa yang akan habiskan kerja kau? Jadi, saya berpegang kalau kita tak mulakan kerja kita, jadi siapa yang akan habiskan? Nak tak nak kita juga kan. So, kita tak nak kerja kita kelang kabut, jadi kita kena mulakan awal dan tak perlulah untuk bertangguh dalam membuat kerja kerana ia merupakan satu bebanan yang agak berat. Kerana bila kita tangguh-tangguh kerja ni, dia akan jadi beban untuk kita. Kita akan menjadi pening, stres untuk tak tahu masa tu kerja nak buat. So, kita akan jadi murung. Jadi, kita tak nak perkara tu semua. So, kita kena pandai mengatasinya. Jadi, dengan adanya prinsip ini, kita akan ada satu matlamat dalam hidup kita untuk bahawa belajar ni seronok saja bila kita enjoy the flow of study. Jadi dia mudah saja bagi kita. Jadi saya menyeru agar semua orang janganlah stres untuk belajar ODL, untuk enjoy saja dan jadikan ia sebagai pengalaman yang baru dan menarik bagi kita semua. Dan saya yakin tidak semua orang ada pengalaman ODL di rumah. Sekian, terima kasih.